Tak kurang dari 7.500 ayam panggang dipajang di acara Merti Desa atau Sedekah Bumi di Desa Gunung Condong, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Senin 13 Agustus 2018. Ribuan ayam panggang itu dipajang menggunakan bambu dan disusun rapi sesuai dengan bentuk ambeng yang juga dipadukan dengan sejumlah hasil bumi. Bupati Purworejo Agus Bastian SEMM dalam sambutannya mengatakan dirinya sangat senang dapat hadir di acara Merti Desa tersebut. Dia mengapresiasi jumlah ingkung yang semakin lama semakin banyak jumlahnya. Merti Desa sendiri merupakan acara tradisional peninggalan dari nenek moyang yang dilaksanakan 3 tahun sekali secara turun-temurun. Bupati berharap dengan Merti Desa ini seluruh warga Gunung Condong dapat memperoleh berkah yang lebih besar dan melipat-lipat jumlahnya. Diharapkan di masa yang akan datang akan lebih banyak ingkung yang akan disedekahkan. Bupati memberikan masukan agar acara Merti Desa dapat dikemas menjadi paket wisata. Dengan hal itu diharapkan dapat lebih memperkenalkan Desa Gunung Condong ke seluruh dunia. Pada kesempatan itu, Bupati juga menyorot hadirnya sejumlah mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang sedang melakukan KKN di Desa Gunung Condong. Dirinya berharap dengan adanya mahasiswa tersebut dapat membantu warga masyarakat untuk mengembangkan destinasi wisata. Bupati memandang munculnya berbagai destinasi wisata baru di Purworejo menunjukkan bahwa Romansa 2020 atau Tahun Kunjungan Wisata Purworejo 2020 disambut dengan hati yang senang oleh seluruh warga Purworejo termasuk warga Gunung Condong.